Baik teman-teman, kali ini Ali sedang berada di dealer Suzuki dan saya sempat ngobrol-ngobrol sebentar sama Teh Nita, sedang ada program yang sangat menarik dan penawaran dengan DP ringan jika teman-teman mau kredit. Kita juga akan bahas secara tuntas mulai dari kendaraan Niaga, kemudian MPV, low SUV dan juga ada kendaraan hatchback. Walaupun saat ini stoknya belum banyak untuk yang hatchback. Teh Nita, untuk alamat dealernya sendiri ini di daerah mana? Di Jalan Raya Serpong, tepatnya di samping Samsat Serpong. Samsat Serpong. Ya, Google Map udah ada? Udah dong. Oke, kalau kata kuncinya apa nih kalau mau ke sini? Suzuki BSD aja. Suzuki BSD aja. Ya. Udah pasti ada ya? Ada dong di Google Map. Dan ini lokasinya juga sangat strategis karena pinggir jalan utama juga. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi boleh langsung hubungi Teh Nita ya. Boleh dong. Nomor telepon dan WA-nya di berapa nih? Di 0895-6041-60142. Oke, dibales kalau Teh Nitanya lagi pegang HP ya. Kalaupun di WA belum dibales, sebenarnya tinggal nunggu antrian balasan aja karena biasanya yang WA banyak. Dan kemudian kalau teman-teman ditelepon ke Mbak Nita belum diangkat, pasti ditelepon balik ya. Telepon balik kok. Oke. Okay. Lagi di jalan. Lagi di jalan atau biasanya lagi melayani konsumen yang ada di showroom, karena itu kan harus diprioritasin dulu ya. Betul. Nah, Teh Nita, untuk program spesial di Februari ini ada program spesial apa nih? Kita ada bunga 0%, free 2 kali angsuran. Oke. Okay. Sama di DP 10%. DP bisa 10% untuk semua mobil? Untuk semua mobil. Menarik sekali. Kemudian ada program spesial apa lagi nih? Ada program, kita ada free voucher BBM. Mm-hmm. Sama gratis school pass portable. Oke. Okay. Paku. Kemudian nih, untuk benefit yang didapat ada apa aja nanti untuk konsumen? Ada free service sampai dengan 50.000 km. Mm-hmm. Oli, SPC. Oke. Okay. Sama garansi mesin 3 tahun. Garansi mesin 3 tahun. Teman-teman, sekarang kita akan bahas kendaraan Niaga yang sangat legendaris dan merajai pasarnya pick up. Dan terbukti, teman-teman pasti sering menemukan mobil ini di jalanan. Teh Nita, untuk yang terbaru nih, Nik 2022, kelebihannya ada apa nih? Kalau untuk ini, kita udah ada sistem immobilizer, kuncinya. Cup holder-nya banyak kok di dalam. Oke, okay, berarti tempat penyimpanannya ada banyak? Ada banyak. Bisa okay. Taruh es, taruh makanan, ya kan? Ada, sudah bisa maju mundur untuk bagian kursinya. Jadi okay. Bisa menyesuaikan. Iya, betul. Jadi lebih nyaman, sudah ada tipnya juga. Iya. Jadi lebih fun to drive. Iya. Saat kita bekerja, atau sebenarnya mobil ini juga banyak dijadikan mobil yang modifikasi ya. Iya, bukan hanya kendaraan Niaga aja. Nah, teman-teman, kita juga akan kepoin nih, perihal harga, promo, dan TDP sama angsuran. Iya. Nah, harga termurah untuk new carry pickup ini ada di berapa, Teh Nita? Harga mulai 160 jutaan. Mm-hmm. TDP kita mulai dari 5 jutaan. TDP-nya mulai dari 5 jutaan aja? Iya. Menarik sekali. Kemudian, angsuran maksimal berapa tahun nih? 5 tahun. 5 tahun untuk tenor maksimalnya? Iya. Bisa? Ini kan 4 tahun. Mm-hmm. Ini ada program sampai 5 tahun. Oh, bisa sampai 5 tahun. Oke, okay. Kita ambil yang termurahnya aja, berarti ngambil yang 5 tahun. Angsurannya di berapa? Nah, bagi teman-teman yang berminat nih dengan new carry-nya, ini harga yang kita sebutkan masih bisa nego ya? Masih bisa nego dong. Masih bisa nego. Itu belum potongan diskon loh, Bang. Siap. Nanti teman-teman bisa hubungi Teh Nita. Tapi kita kasih bocoran aja. Diskonnya dari OTR itu berapa puluh jutaan? 30 jutaan. Menarik sekali teman-teman. Diskonnya sampai 30 jutaan. Jadi harganya kalau 160 jutaan menjadi 130 jutaan. Dan bisa juga teman-teman mengajukan kredit syariah ya? Bisa dong, kredit syariah. Teman-teman tinggal konsultasikan aja ke Teh Nita. Kita juga akan bahas kendaraan yang low SUV-nya. Simak sampai habis.
Baik teman-teman, kali ini di belakang, bukan di belakang, di samping saya sudah ada low SUV-nya dari produk Suzuki. Ini adalah Suzuki XL7 dan kebetulan ini adalah yang tipe Alpha, tipe tertinggi. Ini warnanya orange ya, dan ini juga udah two-tone ya untuk atapnya. Mobil ini juga adalah mobil yang futuristik karena sudah dilengkapi juga dengan smart mirror ya. Iya. Fungsinya itu seperti apa sih? Untuk merekam si kejadian-kejadian yang di depan atau di belakang. Kemudian fitur apa lagi nih yang untuk memanjakan konsumen nantinya atau calon pembeli teman-teman semuanya? Ada fitur apa lagi nih Tehnita di mobil ini selain smart mirror? Port charging-nya udah 3 baris. 3 baris? Pertama, kedua, sama ketiga. Oke, okay, berarti jadi kalau HP-nya mati nanti udah tenang aja di perjalanan, kalau jauh ya nggak? Oke, okay. Menarik sekali teman-teman. Untuk harganya, Tehnita, di berapa sih untuk tipe paling rendah ya? Kita dari harga 247 jutaan. Itu untuk tipe paling rendahnya? Iya, betul. Oke, okay. Kemudian untuk TDP dan angsuran ini di berapa, Tehnita? Kita TDP mulai dari 18 jutaan nih, Bang. 18 jutaan. Angsuran 5 jutaan 5 tahun. Angsuran 5 jutaan 5 tahun. Iya. Nah, teman-teman kalau yang penasaran dengan harga mulai dari yang Zeta, Beta, Alpha, silakan dilihat di dalam video ini. Silakan teman-teman, bisa kredit syariah bisa ya. Bisa dong. Nah, kemudian kalau DP 0% juga bisa. Bunga 0%? Bisa dong. Bisa juga. Free 2 kali angsuran. Free juga 2 kali angsuran. Menarik sekali teman-teman. Jadi teman-teman pengen mendapatkan harga yang termurah seperti biasa. Syaratnya mau saya yang ngasih atau Tehnita yang ngasih? Boleh deh abang yang ngasih aja. Biar saya ikut jualan juga. Baik teman-teman, untuk syaratnya mudah sekali. Teman-teman tinggal screenshot aja videonya, kemudian langsung kirim ke WA-nya Tehnita. Iya betul. Nanti langsung dikasih harga yang termurah dengan pelayanan terbaik ya. Berhubung untuk display-nya yang Suzuki R3 lagi jalan-jalan dulu ya. Nah, keluar dulu ya. Untuk yang R3 yang ready mulai dari varian GL ya, sampai dengan Sport. Nah, untuk yang termurahnya ada di berapa, Tehnita? Di 240 jutaan. 240 jutaan itu untuk yang termurahnya. Termurahnya. Oke. Okay. Dan teman-teman, untuk R3 itu adalah mobil keluarga yang nyaman, kemudian spare partnya juga banyak ya, dan harganya juga terjangkau untuk spare partnya. Kemudian mobil ini juga salah satu mobil yang bukan temannya SPBU karena mobil ini sangat irit ya, sangat irit banget. Kemudian untuk harga tadi di 240 jutaan. Nah kemudian kalau mau kredit TDP-nya harus dari berapa nih untuk yang termurah aja dulu? Yang termurah kita bisa buka harga dari 14 jutaan. Mm-hmm. Di angsuran 5 jutaan selama 5 tahun. Angsurannya 5 jutaan selama 5 tahun ya. Dengan DP 14 jutaan aja. Berarti sangat terjangkau ya. Terjangkau dong. Tentunya untuk yang R3 masih ada juga ya yang free angsuran. Free angsuran. Mm-hmm. Bunga 0%. Oke. Okay. Sama paket syariah. Paket syariah. Ya. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ya. Kalaupun teman-teman ada masalah soal kredit yang sempat macet atau SKU yang belum dibikin, NPWP yang belum dibikin, nanti bisa konsultasikan aja ke Tehnita ya. Dibantu kok. Nah, Tehnita, masih ada yang Baleno tadi ya? Masih ada. Ini 2021. Tapi menghitung jari ya, Bang. Menghitung jari. Gercep aja. Gercep aja. Telepon. Oke, kalau yang Baleno-nya yang manual atau yang matic? Yang manual. Yang manual, tapi tinggal menghitung jari aja. Harganya di 250 jutaan. Iya. Belum potong diskon ya? Belum potong diskon. Tapi untuk diskon semua mobil Suzuki saat ini di puluhan juta ya? Puluhan juta. Oke. Dan tadi kita awali diskon dengan yang harganya fantastis. 30 jutaan untuk diskon pick up dan puluhan juta untuk mobil Suzuki yang lainnya ya. Teman-teman, silahkan konsultasikan kebutuhan mobil Suzuki-nya ke Tehnita. Mau trade-in bisa semua merek ya. Bisa. Mau cash itu udah pasti bisa, kredit apalagi ya. Pokoknya semuanya pasti bisa. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya.